Oke, di video kali ini cara kita memfoto blur di HP Xiaomi. Jadi hasil fotonya itu akan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dia fokus di objek tengah. Nah, kalau di samping ini bisa teman-teman lihat di samping-sampingnya ini agak blur ya teman-teman ya. Nah, di HP Xiaomi sendiri kita juga bisa mengaktifkan fitur ini ya. Nah, untuk cara mengaktifkannya itu sangat mudah teman-teman ya. Jadi sebagai contoh kita pergi ke kamera ya. Ini aplikasi bawaan HP Xiaomi. Nah, seperti ini. Di sini untuk mengaktifkan efek blur, itu teman-teman tekan di bagian garis 3. Teman-teman pilih yang ini, Tilt Shift. Nah, ini apabila kita matikan, ini tidak bakalan ada efek blurnya. Jadi kita aktifkan. Nah, nanti akan ada seperti ini tuh, kayak ada nampak efek tadi dikit ya. Jadi di sini kita juga bisa mengaturnya dua pilihan, apakah bulat ataupun petak. Nah, kalau ini petak atas bawah saja, yang di blur itu maksudnya atas dengan bawah. Kalau ini objek yang di tengah-tengah. Jadi sebagai contoh, saya akan memotret ini ya. Nah, ini yang difokusnya hanya kamera tengah, teman-teman ya. Nah, ini kita potret. Nah, sekarang kan kita lihat hasilnya tuh. Bisa teman-teman lihat hasilnya ya di bagian sini ya, ini di blur, dia hanya fokus di tengah. Nah, seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman.